kecewa dan bisa dikatakan sakit hati lah. Karena wakil-wakil rakyat kita yang seyogyanya pada saat seperti ini harus lebih peduli, lebih peka terhadap nasib rakyat, nasib masyarakat, khususnya para tenaga kerja honor yang dipecat oleh pihak rumah sakit. Kok malah mereka sekarang meninggalkan rasa kewajibannya, meninggalkan tanggung jawabnya untuk memperjuangkan nasib rakyatnya. Mana mereka? Katanya ini melucutkan pungker semuanya.